Sekitar satu tahun lebih, Jessica Mila menjalin kisah asmara dengan aktor Misha Chandrawinata. Dan beberapa waktu belakangan, beredar pemberitaan yang menyebutkan jika dirinya telah dilamar oleh sang kekasih. Namun saat ditemui kemarin, aktris 24 tahun ini menampik jika mereka telah melakukan lamaran sebagai tanda keseriusan hubungan mereka. Ia pun mengaku belum memiliki rencana lebih lanjut untuk kedepannya mengenai jalinan asmaranya ini. Namun meski begitu, ia pun menegaskan jika dirinya serius menjalani hubungannya dengan adik Nadine Chandrawinata itu. Berbahagia apa tuh? Kata siapa? Enggak, belum kok. Enggak, belum. Belum ada pembicaraan ke situ sih. Kalau pacaran ya pasti serius ya. Masa main-main, emang anak SMA gitu ya. Kan udah umur segini ya pasti pacaran serius sih. Cuman untuk pembicaraan ke arah situ sih belum. Belum direncanakan apa-apa, masih jalanin aja. Sebelumnya, Mila memang sempat menutupi hubungan spesialnya dengan Misha dengan membantah jika dirinya berpacaran dengan saudara kembar Marshall Chandrawinata itu. Bahkan hingga kini, mereka pun terbilang jarang mengumbar kemesraan di hadapan publik seperti di media sosial. Dan meski mengaku serius menjalani kisah cintanya dengan Misha dan terlihat sudah sangat cocok satu sama lain, lalu apakah yang membuat Mila dan Misha tidak segera meresmikan hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius? Oh enggak, emang belum aja. Ya emang belum siap juga sih ya. Jadi masih ya jalanin aja lah. Lagi masih banyak kesibukan juga soalnya. Enggak mau ditargetin juga sih. Kayak masih umur segini lo masih santai. Sekarang sih masih pengen fokusnya di karir aja sih yang pasti.